Saya pernah ada case apa ni, staff saya ni, dia masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5. Okey. Dan saya kata pukul 5 you kena punch card. Okey. Kena punch card balik lah. Dan saya minta dia masuk balik kerja dalam pukul 8. So OT lah sampai pukul 12 tengah malam untuk breakdown punya team eh. Then yang pukul 6 sampai pukul 6 pukul 8 saya kata saya tak bayar OT dia 2 jam. Padahal saya dah suruh dia punch card pukul 5 tu. Jadi dia punch card masuk balik untuk OT lagi. Saya ada cakap dengan dia sebelum ni, saya kata yang mesti just standby saja lah. Jadi saya kata saya tidak akan kira OT daripada yang pukul 8. Aha. Boleh macam tu kan? Dia macam ni, OT ni adalah mengikut kepada arahan kerja oleh majikan. Jadi dalam keadaan yang puan tadi tu, saya nampak arahan tu dah betul dah. Tapi ada memo tak keluar? Bagi letter kat dia lah. So jawapan dia betul lah tindakan puan tu. Cuma kena pastikan yang dia puan cakap pukul 5 tu.